Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Egrak Vlog Channel. Nah, di video kali ini saya akan ngasih vaksin kepada ayam yang berumur 12 hari. Nah, si vaksin ini dilakukan pada malam hari. Ya, ini jam 7 malam lah ini. Nah, sebelum lihat video ngasih vaksin, silahkan subscribe di channel ini. Karena subscribe itu tidak berbayar atau gratis, tidak dipungut biaya. Nah, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, ini sudah mau diracik vaksinnya. Nah, ini obat-obatnya ini. Ini obat apa masih mas? Ini vaksin. Ini vaksinnya. Ini produk dari Ceva yang kita gunakan nanti. Ini vaksin NDAI, NDIBDL. Maaf, ini vaksin IBDL. Per satu botol ini buat 1000 ekor. Ya, ini satu botol ini buat 1000 ekor ya? Iya, betul. Ya. Ini berapa tetes mas? Atau di semua itu? Mas, kalau ini dipakai semua, mas. Oh iya iya. Tiga botol ini. Populasi kita kan pakai 2.800, nah, oh, iya, botolnya iya. Kan 1.000. Nah, kita masukkan semua aja. Oh. Kan selisih ada 200, nggak apa-apa. Iya iya. Tapi vaksin itu nggak apa-apa. Tapi mubazir, soalnya harga vaksin sekian itu kurang lebih sekitar 500.000 per satu botol. Ah, berarti harganya per botol itu 500.000 ya, mas? Iya, betul. Wah, berarti ya, kalau 3 itu 1.500.000 ya, mas? Iya. Waduh, mahal banget ya, mas. Yang kedua, kita butuhkan Cefamun. Ini juga dari produk Ceva. Gunanya apa? Ini buat menetralkan kadar besi di air. Oh, iya, iya, iya. Cefamun itu ya. Masukkan. Nah, ini dimasukkan ya, guys. Warna yang dihasilkan itu biru. Nanti nanti untuk mengidentifikasi melihat kalau vaksin itu sudah diminum oleh ayam, nanti kelihatan di tenggorokan itu berwarna biru. Oh, gitu ya, mas. Jadi khas dari Cefamun itu seperti itu. Nah, ini vaksinnya berwarna biru ini. Ini bukan vaksin, ini pelarut, mas. Iya iya. Nah, seperti ini ya. Diaduk sampai rata. Ini diaduk-aduk sampai merata. Ini dilakukan pada malam hari. Yang kedua, jangan sampai vaksin kita buka di udara terbuka. Nanti kita buka di dalam air. Oh, gitu mas. Ya, ini buka vaksinnya tidak di luar ya. Ini di dalam air bukanya vaksin. Ini seperti itu. Nah, seperti itu dibuka di dalam air. Simak terus video ini sampai selesai ya, guys. Itu dikasih es batu juga itu kayaknya. Betul. Biar apa tuh mas kalau dikasih es batu itu? Sifat vaksin kan mudah mati karena suhu terlalu tinggi. Oh, kita harus menjaga vaksin itu di suhu 2-8 derajat.
Tuh dikasih es batu. Ngecok iwang piti eh. Kudu ngombe iki paling wis. Kudu ngombe iki. Seperti inilah guys kondisinya ayamnya. Ini ayamnya sudah mulai kehausan. Oke, langkah selanjutnya kita aduk rata. Nah, langkah selanjutnya diaduk-aduk rata. Nah, ini sampai merata ini aduknya. Ingat, pasir jangan sampai habis dari lebih dari 2 jam. Nah, vaksin jangan sampai habis. Pindang. Jangan sampai habis sampai 2 jam. Ini. Lalu kita tuangkan. Nah, ini dituangkan pada seperti ini ya guys. Ratik tak kredo mbok tekone glunge iki mong. Nah, seperti ini ya. Ditaruh di wadah minumnya. Nah, ini air minumnya sudah pada kosong semua ini. Sudah mulai kehausan ayamnya. Tak video aku. Saya tak video dulu ya kalau aku. Nah. Nah, seperti ini ya, guys. Nah. Masih vaksin. Ayamnya sudah mulai kehausan ini kayaknya. Dilakukan pada malam hari. Nah, ini sudah pada minum semua ini ya. Nah, ini sangat kehausan ayamnya. Udah, itu saja masih vaksinnya di video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman peternak ayam semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.